Jawab jujur. Lu sebenarnya tahu kan siapa? Siapanya? Siapa yang bikin laptop? Penemunya. Lah si. Santai aja. Di briefing kagak tuh Preda? Udah biarin, nggak apa-apa. Dia juga nggak akan ngadu ke siapa-siapa. Iya. Apa sih Pak? Lang. Iya Pak. Kenapa tuh kucing dibawa? Tadi biar nggak nanya-nanya mulu. Ada yang lo sembunyiin nggak? Nggak ada. Kita kan bertemu udah lama. Ada yang lo sembunyiin nggak? Jawab jujur. Masa apa ini nggak tahu sih? Berarti benar ada yang lo sembunyiin. Apa? Nih. Itu lu naro namanya, bukan lu sembunyiin. Lu naro. Gak kelihatan, tapi gak kelihatan. Iya betul, tapi kan itu tersembunyi gak ditersembunyi? Tersembunyi, bener. Kok pada kenceng-kenceng banget tuh mukanya? Sur, Padika. Kenapa sih? Gue tadinya pengen nanya. Banget. Gue pengen nanya langsung ke Gilang, tapi gue gak men. Gak aman. Mentega. Udah biar gue aja. Lang. Iya pak. Udah lama lo. Di sini udah lama. Enggak, muka lu tua. Kalau itu ya kayak enggak pernah tahu aja dari awal juga gitu. Gua juga enggak tega lagi. Cemek lu. Kok lu gitu sih? Apanya? Rambut lu jarang-jarang. Ya kan dari dulu juga gitu. Mau ketemu tiap hari masih nanya aja. Pada ngomongin apa sih? Lu udah benar-benar dianggap keluarga sama kita, Lang. Tapi lu mencoreng nama kantor ini gara-gara perbuatan lu. Apa? Ih, apa buktinya juga ngomong kayak gitu loh. Lu gemoy kan? Gemoy. Lu dipanggil si gemoy kan? Iya kan? Lu gemoy kan gerombolan. Gemoy. Lu panggilan lu gemoy kan? Ada sebagian orang yang manggil lu gemoy kan? Gemoy emang gak semua orang manggil, ada aja. Tapi ada kan yang manggil lu gemoy kan? Jangan kelamaan. Iya, cuman... Gua panggil. Ini salah satu saksi kalau dia tahu bahwa lu adalah gemoy. Lu tahu saksi ini? Mana? Yang mana? Hei! Lu kenal bapak kan? Hah? Ya kenal. Bukan bapak ini. Ini bapak yang ini. Kan sama. Iya, itu bopak juga. Ini bopak juga. Iya, memang. Tadi katanya, bau bopak. Ya gua ambil ya. Bopak. Ini bopaknya Castello. Nah. Ini tuh kas keras. Ini Castello. Kas mulu. Ngeluh sama anak gua begitu ya. Ibadah, Wen. Urusannya apa? Pak Bopak, ya. Tadi Anda udah bersedia jadi justice kolaborator. Ya, kolaborator. Tadi Anda mencetuskan nama si gemoy. Ya. Apa benar dia orangnya? Jawab! Jawab! Wen, jangan gitu Wen. Anda stres Wen. Apa benar? Anda jawab sekarang. Anda mau jawab atau enggak? Jawab. Iya. Gilang. Ya, kok main nuduh aja sih? Jadi belakangan kantor ini ditemukan ada peredaran narkoba yang dilakukan para tahanan di sel. Ya. Bukti CCTV hilang di hari pengawasan lu. Kamu dong. Kita mencurigai lu orangnya karena inisialnya gemoy. Enggak mungkin lah, Pak. Saya kan udah lama tobat juga. Bisa aja enggak? Dijambak. Ini kalau sampai komandan tahu dia malu loh. Lu udah dikasih jabatan OB di sini udah dianggap keluarga. Ya makanya saya juga pegang kepercayaan. Lu bilang dong biar gua tangkap. Ini. Saya melihat tugas kalian lamban sekali dalam mengungkap persoalan narkoba ini. Jadi sebenarnya Mas Bopak ini tidak bersalah. Saya sudah bisa mengungkap karena kalian lamban.
Dan saya ke pantry dulu ya, bentar ya. Sebentar. Bentar, Gilang. Gilang, saya melalui Andika, intel handal di kantor kita. Waduh, luar biasa. Saya sudah tahu siapa pelakunya. Yang menyelundupkan narkoba. Dan bukan saya, Dan. Anda jangan banyak bercerita. Dok. Sudah tahu bukti-buktinya ada semua. Salah dong. Jangan lo, mas. Jangan lo. Masukinnya ke sini. Sih. Tangkap justru. Eh, saya bisa buktiin kali, Dan. Bukan saya. Nanti Anda buktiin saya di pengadilan. Kenapa? Ketebelan. Izin Pak Hakim. Silakan. Mau kencing. Selamat menjalani tahanan lu. Iya, makasih Pak. Lu tanggung jawab sama perbuatan lu. Iya. Lu yang baik-baik. Iya. Jagain adek lu nih. Baru kelas. Wah, adek! Hampir malam di kota. Gak usah nyanyi. Orang lagi sedih.